Ah, buat teman-teman kaum putus asa, ya iyalah, udah keliling ke dealer sono, dealer sini, nggak nemuin harga termurah untuk sebuah mobil keluarga 3 baris, muat banyak. Ah, mungkin di sini solusinya. Bang Nival ajak main lagi teman-teman ke Suzuki Harapan Indah Bekasi. Sejahtera Buana Teladan nih, waduh mantap ya. Wah, udah hujan teman-teman ya. Langsung gas der aja. Buat yang mau kepoin, tonton terus videonya sampai habis. DP ringannya itu 8 juta. Oh, 8 juta. Iya. 8 juta nih. 8 juta. Benar nih. Benar, bisa bawa pulang. Kok murah banget? Kredit. Dikawal sama Bang Ali ya. Ali. Jemput bola bisa? Bisa jemput bola. Abang Ali main ke rumah penonton? Siap, bisa. Bisa mau ya? Sampai jam berapa? Beda sales, beda cabang, lain cerita nih. Wah, asik kali ini dikawal sama Bang Ali. Halo Bang Ali, apa kabar? Halo Bang, baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, semangat. Semangat. Masih semangat nih? Semangat. Dagangin Suzuki? Suzuki semangat. Waduh, Yaruki. Mantap. Betul. Ayo ucapin. I love Suzuki, yang kenceng. I love Suzuki, Yaruki. Yaruki. Semangat ya. Mantap nih, lebih semangat lagi. Kita awali dengan lompatan semangat. Siap? Siap. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rival Fahri Channel dan 1, 2, 3. Terima kasih. Mana loncatan? Wah, iya belum kasih lagi. Kita. Ayo dan terima kasih. Udah banyak nyari. Begitu dong. Wah. Kaget kita kaget. Baru pertama kali nih Bang Ali. Mudah-mudahan keberuntungan jatuh ke Bang Ali nih. Amin. Penonton Bang Dipal resep sama Bang Ali. Ngambil mobil sama Bang Ali. Tapi Bang Ali kudu ini siap kawal nih. Siap. Siap kawal penonton Bang Dipal nih. Siap kalau ngirim R3 XL7 carry sampai rumah. Siap ya? Siap sampai rumah. Ya? Sampai di tempat. Approve ya? Sampai approve, data dibantu. Tuh. Wah, semangat. Asik. Wih, cakep. Oke, Bang Ali, sebelum kita mulai nih, teman-teman harus tahu alamatnya ada di mana? Ya, untuk alamat kita Jalan Raya Sultan Agung, tepatnya di depan Suzuki Jepan Harapan Indah. Itu masuk. Wah, paling gampang patokannya itu. Paling gampang di Bekasi Barat di sini. Siap. Nah, teman-teman jangan khawatir, main ke deskripsi aja, klik link map-nya. Main kesini ketemu sama Bang Ali. Ali. Atau teleponan dulu ya. Nomornya berapa ya Bang Ali? Untuk telepon 0813-8010-6862. Asik, nomornya ada di pojok kanan atas ya teman-teman ya, tinggal hubungin aja. Kalau main kesini janjian dulu ya. Siap, janjian dulu. Bang Ali, bisa ketemuan nggak di dealer Suzuki ini HI? Ya gitu ya Bang Ali ya? Bisa. Siap, bisa ya. Oke, Bang Ali. Tolong sebutin nih ke penonton, ada program apa di periode bulan ini di Suzuki Harapan Indah Bekasi? Untuk di bulan Juni, kita ada program itu DP minim, angsuran minim. DP minim, angsuran minim. Waduh. Bunga? 0%. 0%? 0% bunga. Oke, 0%. Terus ada apa lagi? Ada bunga ringan. Bunga ringan. Siap, bunga siap. Ringan ya. Bunga ringan, okay. Kita juga bisa satu hari PO. Satu hari PO. One day approval. Gue bahasa kerennya tuh. Bahasa Inggrisnya itu kita nggak ngerti. Kagak ngerti bahasa Inggrisnya. Tidak oncom. Tidak oncom juga sama kayak kita ya. Malu orang Bekasi kita bang. Iya betul. Ya. Iya kebanyakan niblak baik ya. Iya. Kagak nanta. Buset deh. Oke. Ini nggak resep nih kalau Bang Ali nggak ngasih hadiah nih buat penonton yang serius pengambilan unit Suzuki nih lewat Bang Ali. Bang Ali mau ngasih hadiah nggak ke penonton kalau sampai kirim unit ke rumah? Kita bisa kasih hadiah. Apa tuh? Mau ngasih hadiah apa? Centong nasi? Bruh. Bukan. Centong nasi lagi. Kita apa? Bisa kasih handphone. Widih, handphone. Dengan pembelian Beta XL7. Widih, mantap. Itu khusus pembelian kredit ya? Untuk khusus pembelian kredit. Yang engkes, yang beli engkes dikasih hadiah juga nggak? Kita bisa kasih souvenir. Souvenir, mantap. Atau saldo e-tol ya? Saldo e-tol atau bensin full. Cakep deh. Tuh, mantap, tetap dikasih hadiah. Dan keuntungan lainnya, kalau beli Suzuki lewat Bang Ali ya? Ali. Oke, mantap. Langsung kita bahas mobilnya nih. Siap. Sebelum ke R3 yang baru launching, ini jangan dilupakan. Oh enggak? Ini masih favorit
ini rakyat Indonesia ini. Mobil sejuta umat ini Bang Ali. Kita bongkar Suzuki SL7 yang paling murah, tipe apa itu Bang? Itu tipe Zeta. Zeta? Zeta manual. Manual, ya. Oke. Oke, langsung kita bongkar harga dan simulasi kreditnya. Paling murah XL7 itu di tipe apa? Tipe Zeta. Tipe Zeta? Zeta. Zeta, Zeta manual. Zeta manual. Ya. Harganya berapa? 220. 220 juta. 220 juta? Iya. Itu udah dipotong cashback? Sudah dipotong cashback. Udah dipotong cashback. Cashbacknya puluhan juta ya? Puluhan juta. Puluhan juta. Mantap ya. Tuh, teman-teman. Jadi DP ringannya berapa DP ringan? DP ringannya itu 8 juta. Oh, 8 juta. Iya. 8 juta nih? 8 juta. Benar nih? Benar, bisa bawa pulang. Kok murah banget? Kredit. Kredit? Iya. Ya, kok murah DP banget ini. DP-nya? Karena program di bulan Juni, promonya. Wah, promonya. Kita ngikutin promo untuk bulan Juni. Waduh. Khusus bulan Juni. Khusus bulan Juni. Juni. Waduh, iya. Nih beda bulan, beda cerita ya. Beda cerita. Nggak segitu lagi harganya. Apa DP-nya? Makanya buruan, mumpung masih ringan DP-nya. Ya, ada sisa-sisaan THR lebaran, aduh bawa kemari ya. Ajuin ya. Ini data ya. Siap, data. Oh, siap, mantap. DP-nya 8 juta. Angsuran berapa? Angsuran 4,8. 4,8. Iya. 4,8 jutaan selama 6 tahun. 6 tahun aja. Oke. Bang Ali ini misalkan gua pengen yang agak ini Bang Dipal nih yang fiturnya rada kumpit, yang kuncinya enggak pakai ini colok-colokan. Apa namanya? Itu keles. 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 Kunci keles gitu ya? Kunci keles, enggak pakai kunci. Kunci. Jadi start tombol aja. Oh gitu. Tinggal sini pencet. Tinggal disodok. Sodok pencet. Mesin. Sodok emang apaan? Kue putu emang. Nah, itu. Main sodok aja dipencet. Iya. Kan biasa orang Betawi kan gitu. Betul. Sodok lu kan gitu. Iya, awas lu ngajak gua ngopi awas lu. Iya. Oke. Ya, itu ya. Itu yang itu harganya berapa ya? Yang pakai keles-keles gitu yang disodok-sodok gitu nyalahin mesinnya. Itu harganya 234. Wah, 234. Iya. 234 kayak berhitung harganya. 234 ya? Iya. 234 1 234. 234 juta. Udah cashback apa belum tuh? Sudah. Oh, udah dipotong cashback. Sudah dipotong. Jadi terima mateng aja nih teman-teman kali ini ya sama Bang Ali ya. Tinggal bayar aja tuh yang cocok. Oke, okay, hitung. DP-nya berapa itu yang pakai ini? Keles-keles. Itu Zeta, bisa beta. Untuk beta manual itu DP 10 juta itu bisa bawa pulang. Cuman beda 2 juta. 2 juta udah dengan dapet, Zeta. Wih, udah dapat fitur lengkap, fitur lengkap lebih modern. Ya. Wah, asik ya teman-teman. Oke, angsuran berapa? DP 10 juta. Angsurannya itu 5,2. 5,2 juta. Ya. Selama? Lama 6 tahun. Ah, 6 tahun. 5 tahun boleh enggak? Boleh, bisa. 4 tahun? Bisa. 3 tahun? 1 tahun aja bisa 0%. 1 tahun bisa. 1 tahun 0%. 0% bunganya. Ya. Bunganya 0%. Ih, cakep tuh. 0% ya yang sanggup bayar cicilannya ya silakan aja ya. Gitu. Tapi aneh punya pantun buat Abang Ali. Apa tuh Bang? Nonton orkes di Bambu Apus. Beli cash lebih bagus. Cakep. Cakep. Gitu. Hah? Aja Bang Ali nih. Iya. Ya. Oke. Iya, cakep. Beli cash lebih bagus. Yang punya rezeki kebeli cash, yang pusing ngutang-ngutang kredit. Oh, harganya lebih mahal, beli cash aja. Beli cash ya. Jangan merongos, Bang. Ya, jangan kebanyakan merongos. Rajin-rajin nabung, banyakin ini, doa, usaha ya. Ya, wah, mantap. Oke. Ah. Udah ya lengkap ya. Ada lagi yang Alfa ya? Alfa. Alfa. Ya. Gitu. Enggak usah ke mall. Ke Alfa juga udah demen banget. Iya. Yeah. Begini amat ya, saban hari. Asik, itu mau apa? Udah sudah pojok udah ada. Iya, iya. Nah, itu bisa dihitungin deh tuh sama Bang Ali ya. Bisa, siap. Nah, nih, langsung aja nomor teleponnya ada di pojok kanan atas. Misalkan teman-teman nanggung yang beta mau yang Alfa aja udah ada e-mirror-nya. Oke. Telepon aja dah, begitu. Dan langsungnya nih kita bahas R3, tapi di depan unitnya. Bisa. Yuk ada. Kita kesana yuk. Let's Ayo, go. Pari. Ya. Ya mau kemana sih? Kono. Sini Bang, kita muter. Ya. Mau nganye. ini dia. Tapi unit lama nih. Ini memang unit lama. Unit kemarin lama. Sempet dengan menghabiskan stok. Oh. Nah kebetulan sekarang R3 mengeluarkan hybrid. Wah yang hybrid ya. Yeah. Hybrid. R3 hybrid. Hybrid, hybrid bang. Hybrid lari itu tahunya mah. Hybrid bang, R3 hybrid. Ah abang nih, kalau bensinnya habis kan tetap nge-hybrid. Tetap pakai listrik. Tetap aja, ada mesin bensin sama listrik. Artinya begitu ya. Yeah. Nah, buat teman-teman yang udah nonton reviewer otomotif, spesifikasi, feel berkendara, ya fitur-fitur, udah. Kita mah bahas harga simulasinya aja ya. Yeah. Oke, siap. Siap. Cuman display-nya belum ada nih, karena baru launching banget nih bang ya. Iya, yeah, launching. Lagi dipersiapkan di belakang. Tanggal 10. Tanggal 10? Juni ini. Oke. Karena hybrid ini yang pertama kali di Indonesia itu Suzuki hybrid di R3 aja. Oh di R3. Pertama kali. Siap. Di R3 ya? Iya di hybrid. R3. Hybrid. Oh iya benar. Produk hybrid Suzuki ya pertama kali R3. Siap. Benar-benar setuju. Oke. Ada 3 yang di launching ya?
Ada tiga. Ada tiga yang di launching ya? Iya. Tiga varian. Tiga varian. Yang pertama R3 GL Minor Change. Minor Change. Iya. Yang kedua GX Hybrid. Hybrid. Yang ketiga R3 Sport Hybrid. Iya. Oke. Kita bahas yang paling murah dulu nih. GL Minor Change. Itu harganya berapa ya? Kita kasih tahu aja nih info-info nih. Itu 228. 228, ya. Masih murah dari kompetitornya. Ya, teman-teman beli R3, udah model baru. Widih. Artinya teman-teman saving uang 30-50 juta. Ya, lebih murah dari rivalnya. Dari kompetitornya, kompetitor Bang. Lain. Ya enggak? Benar, ya. Setuju enggak? Setuju. Oh, setuju ya. Nah, apalagi harga segitu, itu udah dipotong cashback belum? Sudah dipotong. Oh, udah dipotong cashback. Sudah dipotong. Mantap, terima matang. Terima bersih tuh teman-teman. Berapa harganya? 228. 228, nggak sampai 230 jutaan. Ya. Oke, DP-nya bisa berapa itu R3 itu GL Minor Change? Untuk GL yang Minor Change, itu DP bisa 10 juta. 10 juta udah. Aja bisa bawa pulang. Ah, kurang murah. Bisa lah. Turunin, kalau turunin lagi, turunin. Bisa, diinin. Berapa? 8 bisa, 8. Wah, 8 bisa? 8. Iya, masa kalah? Bisa, kalah bisa. Kalah murah sama SL7? Bisa lah. 8 bisa ya? Bisa, 8. Salaman dulu. Iya, yeah, sik. 8 juta aja. 8. Mantap ya. Oke. Angsuran berapa ya? DP 8 angsuran berapa ya? 4,8. 4,8. 6 tahun. Selama? 6 tahun. 6 tahun. Oke, selama 6 tahun ya guys. Oke nih, buat yang mau info harga on the road hybrid, kita bongkar langsung. GL hybrid, harganya berapa? Untuk yang GX manual itu 260 juta. Oh, GX hybrid, sorry. Kayaknya gue salah sebut tuh. GX hybrid berapa tadi? 260 juta. 260 juta? Iya. Yeah. Udah dipotong cashback apa belum? Itu sudah. Udah? Sudah dipotong. Oke, DP-nya berapa? Langsung bongkar aja bang. DP itu 15 juta. 15 juta. Ya. Kurangin lagi dikit, kurangin. Kurangin. 12 bisa. 12 bisa. 12 bisa. 12 bisa tuh teman-teman. Angsuran berapa ya angsuran? 5,2. 5,2. 5,2. Tenor 6 tahun. 6 tahun. Nah, yang sport hybrid, weh, harganya masih di bawah 300 jutaan. Dengar-dengar ya, Bang ya? Iya, 270-an. Ah, 270-an ya? 70-an. Nah, itu dia teman-teman. Itu belum dipotong cashback. Sudah dipotong. Oh, udah dipotong cashback. Ya. Ah, itu mantap ya. Jadi, setinggi-tingginya trim R3 yang baru launching hybrid, sport hybrid, nggak sampai 300 jutaan. Masih jauh lebih murah dari kompetitornya. Tapi nggak murahan, Bang. Oh, ya, nggak murahan ya. Nggak murahan. Build quality-nya cakep ya. Tapi keren. Keren ya. Keren. Material untuk plastiknya tuh keker-keker. Keker. Nggak reot-reot ya. Untuk body juga good lah. Good ya, mantap ya. Buktikan saja. Yang udah pakai R3 pasti paham. Pasti. Siap. Mantap. Ya. Harga simulasi kreditnya yang hybrid sport nanti dibisik-bisik aja ya. Telepon ya, Bang Ali ya. Oke, teman-teman. Ini buat teman-teman yang mau mulai usaha. Kita buka juga nih info-info terupdate. Harga dan simulasi kredit Suzuki New Carry. Abang siap? Siap. Oke. Suzuki New Carry harganya berapa yang paling murah? Itu yang paling murah itu 161.600. 161.600. 100. Belum dipotong diskon. Nah, belum dipotong. Belum dipotong diskon. Cashback-nya berapa? Cashback-nya itu 40. 40 juta? 40 juta. Banyak amat, Bang. Iya, lagi promo di bulan Juni juga. Aduh. Abang nggak rugi. Bulan Juni. Abang nggak rugi jual segitu, kasih cashback segede gitu. Nggak, nggak rugi. Memang promo. Oh, promo. Kita harus kita kasihkan buat customer. Iya benar. Ya, kan? Biar pada usaha, Bang. Iya, biar lancar. Biar usaha. Lancar. Nah, DP-nya juga kasih murah aja, Bang. Biar pada kebayar, Bang. Ya. DP-nya bisa berapa itu? Itu DP 2 juta. Waduh, 2 juta tuh teman-teman. 2 juta, pastikan 2 juta. Datanya bagus, lengkap, kooperatif, dan day checking-nya mulus. Mulus. Ah, itu bisa tuh. Bisa. DP ringan segitu ya. Iya. Mantap. Bang, seumpamanya nih, Bang, nih. Riwayat day checking-nya menyon-menyon, Bang. Datanya kurang-kurang tipis gitu. Bisa dibantu nggak? Bisa kita bantu. Bisa dibantu ya? Bisa bantu. Rumah kontrak bisa dibantu nggak? Bisa kita bantu. Perantau-perantau? Orang dari daerah? Bisa? Bisa. Yang penting domisili ke sini. Oke, siap. Nah, itu dia. Teman-teman ya, udah dibongkar semua. Nah, apabila teman-teman mau lebih intens, keseriusannya besar untuk pengambilan unit Suzuki ya, bisa dikawal sama Bang Ali ya. Ali. Jemput bola bisa? Bisa jemput bola. Abang Ali main ke rumah penonton? Siap, bisa. Bisa mau ya? Sampai jam berapa ada telepon masuk, kita hubungi datang. Siap, meluncur. Harus semangat. Harus muncul semangat. Harus muncul ya teman-teman ya. Dikawal sampai approve. Sampai approve. Mantap. Pastikan datanya bagus dan Bang Dipal doain lah. Semoga di bulan ini, di tahun ini teman-teman rezekinya bagus nih. Berkah, lancar, dan segala urusan dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Sebelum Bang Dipal tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Ali tambahan? Silahkan. Oke. Ayo, tunggu apa lagi? Asik. Untuk di bulan Juni ini, wih. Promo-promo, DP ringan, bunga ringan, proses 1 hari PO. Wih, mantap. Ali tunggu di 0813-8010-6862. Asik, mantap. Okay. Itu dia Bang Ali. Waduh, salah Suzuki paling semangat nih. Bang Ali,
Bang Dipal doain semoga Bang Ali rezekinya bagus nih. Amin Bang Dipal. Amin. Rame, amin. Yang amin. Rame ya Bang Ali ya. Amin Bang Dipal. Yang penting sehat. Sehat dan semangat. Itu yang sama juga. Oke, undang-undang lagi lo ngobrol. Oke. Iya, kita update stok lagi nanti Bang Ali. Siap kita. Asik. Sambil ngopi-ngopi di pojok lah. Ngopi benar. Kalau gitu Bang Dipal dan Bang Ali mohon undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.